Oh, cakepnya gerak guys. Karo apa nih? Oh, karo. Kanu tanduk. Ya tanduk, tanduke lek gawe saka kayu. Wis, oh cakem karo. Kok ngene guys. Untune iki mu dicet abang sithik-sithik ngene. Jadi seolah-olah ki oh, untuk lidahnya tidak jadi obau. Ndas karo cocok. Oh, ndas karo cocok, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kaper Vlog. Keliling-keliling lagi untuk melihat arak-arakan bikinan bocil-bocil yang dibuat untuk memeriahkan takbir keliling Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Dan ini wes mintip-mintip, guys. Wes mintip-mintip meh hari ya, mendekati hari ya. Kalau tidak salah kurang 2 hari lagi. Jadi ini untuk adik-adik ini ngebut bikin arah-arahan bendang jadi soalnya kira rong di nongkas guys. Ini saya kembali lagi ke Dukuh Rimbu Kidul Wungu, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Dan kemarin saya pernah kesini waktu pembikinan ejek dirangkai guys, urung dibungkus, urung dicat. Tapi kalau sekarang ini sudah dicat, jadi tinggal finishing. Oke, kita lihat seperti apa jadinya. Let's go. Nah, jadinya seperti ini, guys. Wah, keren iki. Nah, iki wis dicet, wis dicet. Tapi diturokke. Diturokke soalnya iki jare meh dikai perban kene. Nggon kene dikai perban. Jadi ben ora keduren untuk arah-arahane iki di turokke. Wah, ini sudah jadi, sudah dicet. Jadi tinggal finishing. Oh, iki sik nggon sikile iki durung dicet. Jadi masih kurang sedikit-sedikit yang belum dicat, guys. Wih, keren. Besar sekali ini. Yuk, untungnya seko apa ki? Oh, kertas semen dibungkus iki ya, bungkus apa? Sulasi, lakban ya. Sulasi kertas. Wah, iki ono untung-untungnya ono abang-abangnya, guys. Jadi peta-peta ini bar nyokot lagi ketek cara-cara ini. Yes, keren. Sing iso gerak apa niki? Cakepe gerak, guys. Karo apa nih? Oh, karo sirai. Oh, jadi noleh-noleh. Nah, jadi iki untuk kepala ini iso kelingak-kelingu karo mulut iki mangap-mangap. Wes, keren. Gawe apa rambut apa-apa iki? Nutupi tato. Oh, gawe perbane ngono ya. Oh, jadi kingko peta-peta nih. Tato terus iki di perban gue iki no ya. Yes, keren iki proses pembikinan perban ini, guys. Sing bolong iki mengko dikai kayak mau. Jadi seolah-olah iki di perban tangane. Di perban iki, guys. Jadi iki seolah-olah iki tato terus di perban. Nah, lek perban, perbane nggowo bagor putih. Keren iki, kreatif sekali ini. Oke, kok dicat ya? Oh, dicat. Jadi seolah-olah iki ono getih ngono ya. Nah, ini guys, diperban iki kok. Jadi ini ya kreasi dari adik-adik warga Dukuh Rimbu Kidul Wungu, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Ini masih finishing benih sing kurang sithik-sithik. Oke, terima kasih ya. Kita sekarang lanjut lagi guys di Gureto, Desa Gureto. Katanya di sana juga sudah jadi gas Gang Gureto. Let's go. Nah ini guys, saya sudah sampai di Desa Gureto. Bikin kiobi ya. Ini nggak bikin kiobi ya. Nah ini saya nggak bikin. Ini udah nunggu nih. Nah jadi kemarin ini juga saya review waktu apa jadinya masih proses ini nganam pringi. Nah ini sudah dibungkus terus sudah dicat. Tapi ini catnya ijek embel ini mana ya? Ya. Oke, catnya berarti kurang andel ya? Ya. Nah, ini gawe apa? Kiobi ya? Kiobi. Wih, ini gede guys, besar sekali. Kita lihat. Oke, orang no bagian sing iso gerak ya? Nah, jadi ini kiobi. Terus berarti catnya itu warna abang kabeh? Oren. Oh, oren ya? Oren. Tengahnya. Tengahnya? Iki. Ireng. Oh, tengahnya ini ireng. Oh, jadi ini isa warnane iki isik kurang kandel, guys. Iya. Iki kena udan ya? Ora. Ora. Ora, iki asli. Oh, iki asli ngene. Oh, iki berarti cat minyak iki, guys. Ngecatnya nggo kupas ya?
Ya. Nah, iki dadi iki kurang ngandeli. Jate kurang ngandeli, guys. Kuwi iki kokone irang rupane. Nah, ini untuk mulutnya. Oh, iki iki untune seko iki ya. Seko seko stereofoam. Jadi ini giginya terbuat dari stereofoam. Kalau oh iki bar mangan. Oh, jadi rata-rata ngene, guys. Untune iki mu dicet abang sithik-sithik ngene. Jadi seolah-olah iki bar mangan terus getek kuwi mu do kandel ning untu. Ceritane ngono. Kita kelilingi. Oh, kayak kupingnya barang kayak sing siji durung dicetak ya. Kuping untuk telinga ini yang satu belum. Nah, ini yang sebelah sini ini sudah, tapi cek kurang. Berarti iki cek kurang ngandeli kabeh ya. Ekore ana 3 iki, guys. Iki ngepangrono. Terus iki sing loro mrene. Nah, jadi ini ukurannya lumayan besar. Iki yo wis munggah ning gone songkro, guys. Wis munggah songkro berarti gerek kurangane iki gerek ngandeli karo engko nek wis sete kandel kabeh terus masangi lampu-lampu ya. Ambek son. Engko sore yo ning songkro kene. Ora. Oh, sone nggo dhewe neh. Oh, nggo kol. Berarti loro sih sing kok apa sone iki mu tumpake ning gone kol. Wah. Soalnya gede berarti. Gede. Sangar iki, guys. Nah, ini serem. Untuk matanya, untuk wajahnya serem. Oke, makasih ya. Makasih. Semangat pokoknya ya. Semangat. Oke, guys, kita lanjut lagi untuk di daerah Gureto. Oke, langsung aja kita pantau, guys, jadinya seperti apa. Oke, let's go. Satu lagi di Desa Gureto ini, guys. Ini yang kemarin bikin naga mobat mabit. Dan ini bikin lagi nih, guys. Ini apa sih ini? Kijang. Ini juga sudah jadi, sudah dicet. Berarti kira kurang apa nih? Beripati kayak apa? Ndase kayak ya? Iya. Ndase kurang ngecet. Terus masang lampu. Oh, karo masang lampu. Terus iki, guys. Songkrone Ferrari ini iki wis parkir. Engko tuh pakai kene? Yo. Wah, keren. Nah, iki. Oh, niki, guys. Iki jenenge apa kene iki? Nganu tanduke. Ya, tanduk. Tanduke lek gawe saka kayu. Kreatif. Jadi saka kayu iki, guys. Tanduke. Nah, ini masih kurang kepala. Kepala. Untuk kepala tinggal ngecat. Nah, ini untuk bagian tubuh, terus sikile wis kabeh ya. Oh, iki yang satu ini kok belum. Iki dipengko terus kayak padi-padi tutupi ngono. Oh, iki berarti ditutupi ngono ya. Yo. Iki yang sini sudah jadi. Terus yang belakang. Buntute, oh buntute ngaplik, guys. Iki kijang, kijang. Lah buntute sudah jadi. Jadi iki disendekne kene-kene. Jadi ora iso njikok sing gambar sing sebelah kono, guys. Soalnya ini masih proses finishing. Oke, sekarang kita lanjut lagi keliling-keliling di Desa Gureto, guys. Let's go. Guys, saya sampai di Desa Gureto, Gang Putri Ayu Ngulon. Nah, ini bikin ikan. Jadi kemarin pas waktu perangkaian, pas proses pembikinan juga pernah saya review. Dan ini jadinya seperti ini, guys. Wah, ternyata besar siripe. Buntute ombone sak pure, guys. Ini sudah dicet. Ini bocil-bocile kok ora ono kabeh piye iki? Kita dekati dulu, Bu. Nah, ini sudah dicet. Jadi cete warnane ireng, kuning dan juga oranye. Wah, ini besar sekali ini. Nah, ini untuk kepalanya. Oh, yo iki mbiyen iki iso gerak. Sing apa sih aneh cangkeme iki gerak iso munggah medun terus juga sirip juga bisa gerak. Oh, iki wis numpak songkro iki, guys. Wis ditumpake songkro jadi siap diarak iki. Kok kene nggon yup-yupan, guys. Nah, jadi di sini kalau sore itu hujan, sore malam hujan, jadi arah-arahan yang sudah jadi diamankan. Dan mudah-mudahan nanti waktu acara arak-arakan takbir keliling Idul Adha nanti mudah-mudahan cuacanya terang, tidak hujan. Nah, iki sing gawe iki berarti kurang apa iki? Nek
lampu. Gerek ndek lampu ya. Lampu karo sound system. Nah, iki berarti wis kabeh ya. Oh, iki sing iso gerak apa nih iki? Oh, cangkem. Karo apa sing gerak nih? Oh, karo siripe, guys. Wis keren karo sirip. Wus, oh cangkem karo sirip. Wes, mantap. Oh, jadi ini yang bisa gerak ini, guys. Sirip sama mulut. Oh, iki ben balik berarti iki pentil iki ya. Wah, jadi iki ben balik rene, guys. Ben balik rene iki ono pentile. Jadi ditarik rong terus balik rene meneh, gitu kayak pentil. Iki ngecatnya nggo bawa sepet ya. Nggo kompresor ora nggo kuas. Wah, untuk pewarnaan ini ngecatnya nggo bawa kompresor iki, guys. Jadi ora di kuas. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk di daerah Karangpacing yang dulu juga pernah saya review, katanya juga sudah jadi ini, guys. Makasih yo. Ya kayak mumpet ning jero omah doan. Oke, ini jadi ini kreasi dari bocil-bocil Desa Gureto Gang Putri Ayu Ngulon bikin ikan. Jadinya seperti ini, guys, keren. Oke, kita lanjut lagi ke Karangpacing ini, guys. Let's go. Oke, jadi sebelum kita ke Karangpacing, tadi saya dapat info kalau larva bikinan bocil-bocil yang kemarin saya review sudah jadi. Ya, iki sing gawe iki. Iki, wingi sapa kek? Arsiteke sapa wingi kek? Sapa jenenge? Loki. Lah iki wis dadi kabeh iki ya? Berarti iki gere kurang apa iki? Lampu ambil digaken iso ora. Oh, songkrene wis ono? Wis. Oh, songkrene kae. Oh, songkrene kae ya. Oh, songkrene wis. Nah, kita lihat. Oh, berarti iki warnane ireng, iki coklat iki ya? Coklat apa? Oren. Oren. Oren kuning. Terus ilate, ilate iki sing obah-obah wingi iki ya? Lho, ora dudu bae apa? Heh? Pedhok. Oh, untuk lidahnya tidak jadi obah-obah, guys. Pedot. Jadi ini pedot. Kita kelilingi. Oh, gue topi. Topi ini miring ini. Kita lihat larva. Oh, iya. Lu, lah kok gue ini beda apa ki? Bingi kan yang jeruk kono. Lah kok malah beda yang pikir ratan. Oh, jadi ini dicor. Sing gawe sing niat wong telu iki. Hari wong sing niat wong telu. Oke, lah kan gawe apa ki? Eh? Seberian. Oh, seberian. Seberian piye maksudnya? Tuh, oh, di anu di apa sih ini obralke ngono kae. Nah, ini guys. Oke. Oke, gawe seberian. Kertas-kertas iki. Wah, ben meriah. Oh, wis tak akeh. Oh, iki engko pas mlaku terus seberke ngono ya. Kertas-kertas iki ya. Ben meriah. Ben meriah jare. Makasih ya. Yo. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Karangpacing, guys. Oke, jadi makasih ya. Yo. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Nah, ini sudah saya sudah sampai di Desa Karangpacing. Kerajosari, Kecamatan Karangan, Kabupaten Demak. Dan ini dulu juga pernah saya review, guys. Ning ganti ki, guys. Biyen ketoke sing tak review ki musang. Lagi kok ganti manuk malahan. Oke, adik-adik sing ndong gawe. Wah, ning ngene rame, guys. Nah, ning ngene rame. Oke, kita dekati ya. Kita dekati. Oh, iki ketoke manuk apa apa iki? Iki manuk apa entok iki? Blekok. Blekok. Oh, manuk blekok. Manuk blekok sing biasa ning sawah ngono kuwi, guys. Iki iki wis siap arah ya. Oh, lampu-lampune wis pasang kabeh iki. Iki gereng ngecuke berarti ya. Nah, terus ing iki bagian sing iso gerak apa iki? Ndase. Cocok. Oh, ndase karo cocok, guys. Ndase apa? Mantuk-mantuk apa noleh-noleh apa piye? Oh, noleh-noleh terus cocoke iki iso. Cocoke iso megar mingkup iki, guys. Oke, ana lampune. Nah, di dalam tuh ternyata ada lampunya. Lah kayak ana dudukane lampu. Wes. Keren iki. Berarti ki gerek ngunggahke nganu ya, gerek ngunggahke ning songkro. Oh iya. Ngunggahke ning songkro terus gerek ngecung-ngecung kowe iki wis siap arak berarti iki. Wes mantap. Manuk blekok. Nggih.
Seperti itu tadi ya, kreasi adik-adik bikin arah-arahan untuk meriahkan takbir keliling Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Jadi banyak sekali yang sudah jadi, guys. Gerek sidik-sidik, gerek finishing sidik-sidik. Pokoknya mengko pas ngarai, pas takbir kelilingnya wis do ready kabeh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, salam sehat. Sekian dari saya, Kapor Vlog. Dan juga ada adik-adik semua ini yang mengucapkan banyak terima kasih. Kido sini-sini, guys. Iya, ada yang tutupan picis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.